dirinya dimakan, jangan dimakan. Tadi kan kita udah kenyang banget nih makan Three Wise Monkey. Nah sekarang kita mau ngopi, tapi emang agak jauh ya. Harus naik gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Balik lagi ke Three Wise Monkey, ada di sebelahnya. Deket ya? Deket banget. Iya. Ketawa dong. Buat apa dong? Nih, di sini ada tempat ngopi yang enak banget. Ayo kita datengin masnya langsung. Halo Mas E. Halo Kak. Mas, selamat siang. Di sini rekomennya apa? Rekomennya untuk yang kopinya kita punya Cold Brew Tonic. Oke. Okay. Untuk yang non kopinya kita ada Caramel Ice Blend yang manis seperti kakaknya. Aduh, terima kasih. Boleh pesan. Kalau makanannya ada apa? Makanannya kita yang pas ada almond croissant sama cinnamon roll nih Kak. Oke. Okay. Diangetin nggak Mas? Iya. Suka. Kita angkatkan dulu. Suka. Pesan. Okay. Pesan semua ya, Mas. Oke, okay, Kak. Ditunggu okay. Sebentar ya, Kak. Iya. Hola. Hola, menjadi makan. Bonjour. Bonjour. Asik. Di depan kita udah ada makanan nih, udah ada Caramel Ice Blend dan juga Coffee Tonic. Ditambah lagi ada cinnamon croissant. Apa sih ngomongnya? Croissant. Iya. Nah, ini aku ada almond croissant. Wow, nampaknya udah menarik banget nih. Tes kriuk dulu, Ay. Ayo, kita tes kriuk dulu. Satu, dua, tiga. Garing banget. Gede, mantap. Gimana? Sudah cukup sikat gila. Sikat nih? Sikat? Oh, oke, okay. Kalau gitu kita sikat. Mari kita makan. Wangi banget, oh my god, wangi banget. Yang aku nih ya, wangi cinnamonnya ada, wangi butternya itu langsung kayak toko-toko kue di Paris. Sosok Perancis banget kita hari ini ya. Siapa tahu kan nanti nyari makan ada ke Perancis. Amin, makan langsung ya. Kalau aku ini benar-benar wangi banget ya almondnya, terus juga si croissant-nya itu wangi butter sekali, luarnya garing, dalamnya tetap lembut dan moist, jadi benar-benar luar biasa, manisnya juga pas. Kita belah, belah croissant. Lihat tiap lapisannya tuh dia lembut banget. Mantap. Yum. Aku penasaran, biasanya tuh kan kalau almond croissant tuh di dalamnya dia ada pasta si almondnya juga nih. Aku penasaran. Kita buka ya, gengs. Wah, iya benar. Ada tuh. Nah, lihat enggak guys? Ini tuh di bagian yang paling enaknya nih, guys. Aduh, ini benar-benar enak banget, Ai. Nih, ini biar kamu bisa coba ya, aku makan yang di sebelah sini. Mantap. Kita beralih ke Caramel Ice Blend-nya. Di sini terlihat karamelnya di atasnya udah berbusa-busa nih. Aduh, segar banget ini coffee tonic aku. Aduh. Gimana coba satu-satu? Ini espressonya tadi aku sempat tanya-tanya guys. Mereka menggunakan biji kopi arabica gitu. Okay. Jadi benar-benar wangi banget, aromatik, khas kopinya tidak
terlalu gosong ya, okay. Karena dia menggunakan teknik manual, jadi otomatis aromanya benar-benar keluar dengan sempurna ya. Terus dia gitu dicampur dengan air tonic tuh benar-benar jadi ada segernya, guys. Kalau aku, aduh, kayak makan ice vanilla yang dicairin, wangi banget. Karamelnya juga berasa, tapi nggak terlalu manis. Oh, balance semuanya ya. Balance semuanya. Ditambah busa-busanya ini yang di atas-atasnya. Bikin creamy ya. Kayak creamy banget deh. Enak banget. Buat yang suka milky-milky gitu. Ini enak. Enak. Enak banget. Parah. Cheers. Cheers. Mantep, emang sip isi, memang mantuliti. Cakep banget si karamel ice blend ini. Kalau dicampur sama krosongnya, kacau. Asli, enak banget, kacau. Ini aku sampai ikut-ikutan celupin juga enak banget ternyata. Jadi dia kayak cocok buat semua macam croissant manis, guys. Benar, memang sip isi ini cocok masuk ke Instagramnya kita di nyari.btv. Buat kalian yang ada rekomendasi-rekomendasi nih, tempat-tempat makan yang enak-enak, komen-komen aja di Instagramnya kita, oke? Waduh, nggak berasa ya, ternyata kita udah makan banyak kali ini. Iya. Terima kasih udah nontonin kita nih dari awal sampai akhir. Jangan lupa nih, nontonin terus episode-episode berikutnya Nyari Makan. Setiap hari apa? Senin, Rabu, dan Jumat jam 15.30 WIB hanya di BTV. Nyari Makan, jagoannya makan. Bye-bye.